Okey, jadi kali ni seterusnya saya nak buat tunjuk macam mana kita nak selesaikan soalan 1G. Ada exponential sini. So, di sini awak nak buat soalan exponential ni kan. Dia tak ada, apa nama tu? Kuasa 2. Di sini kuasa x, di sini kuasa negatif x. So, kita boleh jadikan dia ex tolak 12 per eksponen x tolak 1 sama dengan 0. So, di sini kita boleh multiply dia dengan eksponen x. Semua ni kita darab dengan eksponen x. So, ex darab dengan eksponen x, dia akan jadi e2x. Okay, sebabnya di sini jadi e2x, eksponen x darab eksponen x. Dia akan jadi ex tambah ex tambah x. So, jadi e2x. Okay, tolak dengan 12. Tolak dengan eksponen x sama dengan 0. So di sini kita lihat bentuknya bentuk kuadratik. Kuadratik ini ada 2x sini. Tak melekat. 2x itu. Kuadratik kan. So kita boleh let u equal to ex, di mana di sini dia akan jadi ex kuasa 2 tolak ex tolak 12 sama dengan 0. So, dia akan jadi u kuasa 2 tolak u tolak 12 sama dengan 0. Dan di sini boleh factorize, dia jadi u tolak 4, u tambah 3 sama dengan 0. So, u sama dengan 4 dan u sama dengan negatif 3. So, kita ada di sini u adalah sama dengan ex sama dengan 4. Ex sama dengan negatif 3. So, bila kita pindahkan eksponen ke sebelah kanan, dia akan jadi x equal to ln 4 and then x equal to ln negatif 3. So, ln 4 dalam bentuk perpuluhan, kita akan dapat jawapannya adalah 1.386. Dan di sini, x is undefined. Sebab awak, kalau awak tekan Twitter pun dia akan dapat make error. Okay. Thank you.